aku jual rumah ini. Rumah ini kan warisan. Makanya cari kerja. 3 tahun abang nganggur. Ya sabar dong, Liz. Sabar? Hah? Orang lain mana sabar, Bang? Kita belum bayar air sama tagihan listrik. Pokoknya, Lili cari kerja. Kerja? Kerja apaan kamu? TKW? Ya nari. Emangnya Lili bisa apaan lagi? Ingat perjanjian kita sebelum nikah dulu. Kamu gak akan nari lagi. Kalau begini caranya, Bang, Lili harus kerja. Kalau gak, kita gak makan. Pokoknya kalau saya bilang enggak, ya enggak. Lili akan kerja. Lili mau nari lagi. Beneran, Lili. Kamu kan sudah berhenti 3 tahun yang lalu, Liz. Coba kamu lihat. Lagian sekarang sudah banyak yang saingan, Liz. Mereka masih muda-muda. Cantik-cantik juga. Apalagi yang namanya Neneng, Liz. Dia tuh sekarang sudah jadi idola yang tamu-tamu, Liz. Mantap banget. Harus ingat ya, dulu, sebelum Liz pensiun, Liz kan primadona. Iya sih. Sekarang dia masih oke, Liz. Kamu tau gak, sekarang ini kan Bintang Kejuara sudah buka lagi. Sejak tutup 2 tahun yang lalu. Dan penggantinya namanya Pak Awal. Coba ngobrol dulu sama Pak Awal. Apa memang bisa nama penari lagi atau enggak? Ntar aku kabarin ya. Kamu masih inget gak goyangannya? Sampai nenek-nenek, terlupa. Lihat. Hai Liz, ini kenalin Neneng. Hai. Udah kenal? Aku masuk ke dalam dulu ya. Oke. Hai. Yos. Yos, gak lucu deh kayak begitu. Jati diri tetap harus diliatin. Terus gimana? Kayak gini? Emberan. Aku bawa silat sayang. Kita cukur-cukuran yuk. Oke deh. Rambutnya biar gundul. Oke. Yuk, mari. Itu yang namanya Neneng.
Iya. Oke kan? Memang kalau perawan itu memang lain ya. Lebih kencang. Ah, apaan sih ya? Yuk ah, masuk ah. Gimana teh? Udah cantik. Centong banget. Secara bosnya aja centong. Yang lain mah lewat. Yos, yos. Yuk, sekarang waktunya kita cari uang. Hajar teh semua duit Tuta. Saya mau ke Hong Kong. Neng mau pesan apa? Apa aja boleh. Yang penting mehong. Berlian dari Hong Kong juga nggak apa-apa. Alah, itu kan besok. Yang pasti-pasti aja Neng. Yang pasti-pasti seperti apa Bang? Gimana kalau nanti Neng pulang ikut Abang? Semalam Abang bayar 5 juta. 5 jetong? Kalau 5 jetong sama Eke, bukan sama Desi. Berdua juga gak apa-apa, hajar.
Siapa tuh? Orang baru ya? Yaitu Lilis. Dulu primadona sini. Oh, Lilis. Tapi poketnya udah kendor ya? Buset, goyangannya. Itu yang goyang. Di sini terasa yang diulek. Justru itu, Bang. Yang kendor itu yang wajib. Mau pergi mana gitu? Bisa aja lo. Yuk, kita juga. Koleksi barunya Eman. Boleh juga. Betul sekali, Pak. Kalau tiap malam begini, klub kita bakalan laku. Lis, erotisme boleh aja, Lis. Tapi yang tadi, itu benar-benar kelewatan, Lis. Itu kayak pecun ceritamu, tau gak, Lis? Gimana sih? Lilis itu kan penghibur. Kalau bahasa kerennya, entertainer. Tapi bukan begitu caranya, Lis. Itu tuh benar-benar kelewatan. Man? Papa. Kenapa gak dari dulu? Kalau kamu punya penari yang berbakat kayak gini. Nah, Lis, ini loh Pak Awal, pemilik klub Bintang Gejora yang baru. Lilis, Pak. Pak, si Lilis ini dulunya itu pernah ikut saya sewaktu tempat ini ngelipang muksin. Oh, ya. Begitu. Pantes, goyangannya bikin pengunjung ketagihan. Apa bisa aja? Benar, saya belum pernah lihat tamu-tamu sampai histeris kayak tadi. Man, mulai besok, kasih Lilis kesempatan menari sendirian pas puncak acara. Makasih, Pak. Tapi, Pak, bukannya biasanya Neneng yang... Udahlah, kita kasih kesempatan sama Lilis, ya? Makasih. Kalau begitu, sampai besok ya, Lilis. Iya, Pak. Ya, sudahlah. Pakai tuh simbol saja. Tapi ingat, Lis. Besok goyangannya jangan kelewatan kayak tadi. Iya, ya? Iya. Yaudah, Lis ganti baju dulu ya. Pewong Inang memang beda ya, Yos. Kelihatan kalau pecun kelihatan. Bedanya apa sih, Teh? Ya. Tingkah lakunya nggak punya attitude atau etika. Body language-nya kelihatan banget kalau murahan dan ingin jual diri. Seperti di pasar. Iya, Teh. So sexy. Emang Dewi Persik. Cantik. Hot, hot. Lagi-lagi Dewi Persik. Seksi kamu daripada Dewi Persik. Kasih, Teteh. Thank you.
Ayo jalan. Sabar atuh Neng. Kan Neng tahu tadi diajak ngobrol sama Pak Awal. Kayak orang penting aja. Baru satu kali manggung, gayanya belagu. Tuh dia datang. Maaf, terlambat. Waduh, kok terasa sempit begini ya? Iya nih. Wah Lis, bokongnya menuhin tempat aja nih. Enggak sih, cuma begitu si Lilis masuk, kerasa dua orang yang masuk. Saking bahaya nolnya pantatnya. Bisa aja. Kamu benar-benar gak bisa dibilangin ya, Lis. Sudah, bangun. Bangun. Apa kata tetangga kalau tiap malam kamu pulang jam segini terus? Bilang aja. Lilis nari, Dikil pinta kejora. Ingat! Enak aja. Mana mungkin aku ngomong kayak gitu? Ini muka mau ditaruh di mana? Abang peduli sama tetangga. Emangnya kalau kita gak makan mereka peduli? Itu hasil Lilis kerja malam ini. Biar abang tahu, Lilis kerja bukan main. Enggak teh, tenang aja teh. Serahkan semua pada Ios Marios. Tapi serius loh. Serius teh. Hei, kenapa lo? Sirik sama gue? Ngapain gue sirik sama lo? Gak usah ngelak deh. Bilang aja kalau memang sirik. Gaya manis kayak lo, gue tahu dan bisa merasakan. Hati lo busuk. Siapa yang sirik sama lo? Ada juga lo sirik sama gue. Kemarin saweran yang paling banyak kan gue, bukan lo. Oke, kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti siapa yang paling banyak ya. Asal lo tahu, gue tahu siapa lo. Yos, go. You Maury. Thank you.
sama Andi, lo teh! Eh, Burik, asal lo denger ya. Mulai malam ini, gue yang nari di acara puncak. Puas lo! Dia membual kan? Bohong kan, Kang? Maaf ya, Neng. Mulai malam ini, Pawa minta supaya Lilis diberi kesempatan buat nari pada saat CIP dan pertemuan nanti, Neng. Kang. Kang, bukan malah membela Nenek. Tapi ngebelain si Lonte. Maafin, Neng. Jangan-jangan Akang suka. Akang mulai cinta sama perempuan itu. Bukan begitu, Neng. Tapi ini keputusan Pak Awal, Neng. Semua sudah Nenek kasih. Keperawanan, kesetiaan. Akang pingin nyingkirin Neneknya. Iya kan? Iya kan? Nenek benci sama Akang. Benci! Nenek tunggu! Hey! Dasar bintil! Gak usah lo ikutin gue! Mau ngelontek ya di sini? Heh! Bisa, Pak. Saya kan punya suami. Sari. Gimana, Liz? Gak mungkin, Pak. Emangnya yang tadi saya lakukan itu kurang bagus ya? Liz, kamu striptease-nya juga. Bukan di tempat umum kayak begini. Ada private room di dalam. Gak bisa, Pak. Jangan bilang gak bisa. Pikir-pikir aja dulu ya, Liz. Iya, Pak. Ngapain di sini, Teh? Ah, Yus tahu. Pasti Teh habis ngapain sama Eman. Mobil lemes kayak gini. Terin gue ke mobil, Yus. Badan gue lemes. Ya, Teh. Ada gosip yang paling hot, Marco. Hot. Pak Awal nawarin Teh Lilis. Nari striptis, Teh. Ih, serem, deh.
Dikit deh, mari. Lis capek bang. Capek, tanggung resiko. Bang. Lagi pengen nih. Bete gitu sih. Bini gue gak mau dikekepin. Kalau aku sih mau tuh dikekepin abang. Abang gak kedinginan apa? Pak Awal, mending neneng aja ya yang nari striptis. Bapak seperti nggak tahu saja, gimana kalau Neneng nari? Maaf, Neng. Saya hanya menawarkan pada Lilis. Maaf, Pak. Setahu Neneng, Lilis kan nggak mau. Lilis bukan nggak mau. Dia butuh waktu untuk berpikir. Gini. Pak Awal kan biasanya kalau melihat Neneng itu kan menari di depan para audiens dan para tamu. Kali ini, Neneng akan menari striptis di depan Bapak. Tunggu ya, Pak. Representing Sexy Bag Productions, Hannah for Hannah. Sorry, Pak. Maaf. Bentar. Ya. Bapak, maaf saya berantakin, tapi saya bisa benerin lagi kok. Saya masih ada urusan. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya ambruk, gelap amir. Hei Cik, ngapain di sini dan? Gue takut ada setan Cik. Sorry nih, Eke ganggu mau beresin barang-barang teh Neneng. Maklum, Eke mau bantayan. Kok di sini begindang sih? Mau Eke bantuin enggak? Ya, kok rontok sih? Coba lagi deh. Makin parah Cik, coba di perawatan Cik. Eh, coba lagi deh. Gue bener-bener sih. Kenapa, Cid? Setan! Setan! Tidak! Mukanya serem banget! Rambutnya rontok!
Belakangan Lilis makin aneh. Gak kayak waktu pacaran dulu. Kalau ngomong kayak orang kesetanan. Bukan kesetanan, tapi emang setan. Istri Abang itu kan jutek, nyeremin. Akhirnya kamu mau juga, Lis. Berapa bayarannya? Kamu maunya berapa? 2 kali lipat dari harga honor Goyang Karawang. Boleh. Langsung malam ini ya, Lis. Jangan lupa, kamu bikin mereka beli minuman yang banyak. Bisa. Boleh Lilis minta satu hal lagi? Oh, minta apa? Lilis mau Bapak pecat Tike hari ini juga. Kalau enggak, Lilis mundur hari ini juga. Oke. Kalau itu memang mau kamu. Sorry, Tim. Saya yakin kamu bisa cari tempat lain yang lebih baik dari sini. Kok senyumnya kecut gitu? Lo kenapa? Gue dipecat Pak Awal, Teh. Dipecat? Lo ada masalah sama Pak Awal? Ini pasti gara-gara Lilis. Kenapa, Cin? Lilis? Dia cemburu karena lakinya main ke tempat gue. Main? Main bekel maksudnya? Kita ikut prihatin ya. Tapi lo harus tahu kalau Pak Awal itu kan big boss di sini. Gue gak peduli, Teh. Sekarang gue udah gak lagi kerja di tempat ini. Gue gak takut sama siapapun. Awas dia. Hei, Lante! Lu semalam habis nyewongnya sama Pak Awal sampai barusan dia becet gue! Jangan banyak lo ya! Yang Lante itu lo! Coba lo pikir, siapa yang main sama laki orang? Laki lo tuh yang gatel! Makanya gue kasih tahu ke lo! Kalau punya laki, di servis yang bener biar gak kabur! Hajar. Jadi lo biang keroknya? Biang kerok apa? Lu kan yang ngompor-ngomporin, lu yang manas-manasin. Ngomporin apa? Jangan asal ngomong. Ya, lu harus introspeksi diri. Sejak lu datang di sini, tempat ini jadi bau, bau busuk. Eh, anjing, lu berdua maju ya. Kalau perlu lu bencong lu ikutan juga. Ih, kok kayak gini diajak-ajak? Drop kick. Jangan lu yang celek. Apa lu yang perlu bencong lu ikutan lagi, woi? Hah? Man. Ya, Pak. Kamu urus anak buah kamu. Iya, Pak. Gara-gara Lonte ini, semuanya jadi berantakan. Tike dipecat gara-gara ini Lonte. Dia bikin omongan. Tike memang saya pecat. Dan kamu, Neng, kamu jangan cari masalah. Saya juga bisa pecat kamu. Pak Awal, tenangnya jangan pecat dong. Nanti Eke nganggur. Masa sih Eke harus nyebong lagi di teman lawang? Enggak dong. Teteh, pakai baju apa, Teteh? Pakai baju lo. Dodoran dong, Teh. Thank you.
senangnya dalam hati. Ku punya istri dua. Senangnya dalam hati, aku punya istri dua. Hebatnya sih si Lilis. Lakinya aja lebih puas sama gue. Bapak merasakan keanehan tidak? Semenjak Lilis bekerja di sini, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Salah satu contoh, Tike. Tike meninggal dunia. Sebelumnya kan mereka ada masalah, Pak. Lilis sama Tike. Terus tamu klub. Dua-duanya meninggal dunia secara mengerikan. Misterius pula. Neng, kamu ini kenapa sih? Selalu aja cari salahnya Lilis. Bukan saya mencari kesalahannya Lilis. Tapi... Saya dengar, dulu kamu sahabatnya Lilis. Tapi kenapa? Kamu selalu jelek-jelekin dia. Tapi Lilis sekarang dengan Lilis dulu jelas berbeda. Saya curiga. Oke, cukup. Kalau kamu masih mau bekerja di sini, berhenti cari kesalahan Lilis. Masa depan lo, cuma lo yang menentukan, bukan orang lain. Ngerti kan lo maksud gue? Iya, Teh. Tapi itu yang muter-muter. Puspa Eke, Teh. Tapi lo ngerti kan? Hah, sekarang lo pikirin baik-baik ya. Jangan sampai lo menyesal kemudian. Ngerti? Mau aja. Iya. Yuk. Ngapain Lilis? Gak ada apa-apa kok, Teh. Swear deh, kewer-kewer, Teh. Mau main rahasia? Enggak, Teh. Serius. Come on!
suami kamu? Bilang sama suami kamu itu, jangan macam-macam sama saya. Saya akan habisi dia. Lu jangan kasih masuk dia. Bong lulu. Rambut cocok-cocokan kayak begini. Tahu Ios nggak? Nggak tahu teh. Kacau. Bawa tas jablay. Ditunggu dari tadi. Wajar dia bawa tas gua. Sekarang dia asisten baru gua. Iya teh, sekarang Yos jadi asistennya Teh Lilis. Dasar pengkhianat gue. Cuma penari utama yang pantas punya asisten. Penari kampung enggak. Seharusnya lo sadar diri. Oke? Senang aja. Make up. Kipasin emaknya dong. Pinter anak emak. Kenceng ya. Ayo kipasin terus. Mudah-mudahan banyak saweran hari ini ya. Kamu, Liz. Ada apa, Liz? Ayo duduk. Mau minum apa kamu? Saya mau bicara. Serius amat, Liz? Saya cuma mau bilang, saya tidak mau lagi nari jaipong striptis. Kamu ini kenapa, Liz? Masa bayaran segitu masih kurang gede? Belum tip dari tamu? Saya merasa saya telah menyalahgunakan kesenian. Yang ngomong gitu siapa? Elis. Yang ngomong begitu, dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Justru itu keunggulan tempat kita, Liz. Juga kelebihan kamu dibanding dengan penari jaipong yang lainnya. Cuma kamu yang bisa gabungin budaya jaipong dengan budaya barat. Mana ada yang kepikiran ke situ, Liz? Ini era globalisasi. Bukan cuma orang pinter yang ngerti. Kita sudah menjalankan itu. Dengan menggabungkan budaya kita dan budaya barat. Hasilnya. Kamu lihat sendiri kan, Liz? Semakin hari, semakin ramai. Masa malah kamu mau berhenti nari jaipong striptis? Saya masih merasa saya telah menyalahgunakan kesenian. Kamu ini kenapa sih? Saya ini pengusaha, bisnismen. Percaya omongan saya, Liz. Kalau kamu terus goyang di sini, kamu bakalan kaya. Lilis ini orang bodoh. Mana ngerti ya namanya bisnis? Liz? Yang ini gratis. Buat Bapak. Thank you.
Bang Haji. Jangan-jangan ada apa-apanya Bapak Awali. Jeruk makan jeruk, pisang makan pisang. Itu Pak Awali, Eke. Bawa metong! Kenapa? Bawa metong! Kenapa, Yos? Tadi Bang Haji keluar dari situ, Teh. Bang Haji? Lu diem ya. Jangan bilang sama siapa-siapa. Ngerti? Ayo. Saya memang mau membunuh Pak Awal. Tapi saat masuk ruangannya, Pak Awal sudah mati. Ada misteri apa di balik semua ini, A? Aku kenal keduanya cukup lama. Mereka berdua ikut kelompokku yang Karawang sejak kelas 1 SMU. Sampai suatu malam, seharusnya mereka berdua nari jaipongan kayak biasanya. Tapi malam itu Lela gak muncul. Malam itu Lilis nari sendirian. Lela gak pernah muncul. Karena besok paginya mati di gudang gantung diri. Saya baru tahu kalau Lela mati ketika akan manggung, Kak. Lilis tidak pernah cerita soal ini sebelumnya. Sepertinya dia malas cerita. Mungkin dia trauma, A. Waktu itu juga kan saya masih di luar Jawa. Jadi saya tidak tahu persis kematian Lela itu seperti apa. Sebenarnya aku takut cerita seperti ini, Ji. Kayaknya Lela mati penasaran. Saya berani ngomong seperti ini karena saya gak mau balik lagi ke Bintang Kejora, Ji. Saya bisa cari tempat lain, Ji. Lagian juga Pak Awal sudah mati. Dan tempat itu pasti akan segera ditutup. Kamu minta cerai? Terus kamu mau kemana? Burungku sobek, kamu malah minta cerai. Pokoknya, kita cerai. Dan Lilis akan cari kerja sama kontrakan. Mau kerja apa kamu? Tempat Pak Awal kan sudah tutup. Lilis akan kerja apa aja. Dan abang nggak punya hak untuk larang Lilis lagi. Oke? Ada satu hal yang ingin aku tanyakan kepada kamu, Lis. Kenapa Lela sampai bunuh diri?
kenapa abang nanya soal itu? Lilis mau jawab. Itu kan perjanjian kita awal nikah. Lela udah mati. Jawab dulu, Lilis. Abang mau dengar ceritanya? Lela itu frustasi, Bang. Seumur hidup dia itu gak bakal bisa nari sehebat Lilis. Karena Lilis yang paling hebat. Lilis yang paling hebat. Iya kan, Bang? Hah? Lela udah mati, Bang. Lela udah mati. Lilis. Murungku. Sekarang kamu tanya sama aku tentang keberadaan Lilis. Jelas aku gak tahu di mana dia. Kerjanya aja aku juga gak tahu di mana. Lagian kamu ngapain sih cari dia lagi? Kalaupun kamu ketemu sama dia, percuma. Dia lagi blinger, lagi gak sadar. Enggak, Neng. Gue harus nemuin dia. Karena Lilis yang memegang semua kunci misteri kematian Pak Awal dan Tike. Syukurlah kamu sudah sadar. Selama ini kan aku sudah kasih tahu. Kamu yakin dia Lilis? Enggak kok, Teh. Pokoknya, Teteh habis ini tambah kinclong melincong. Lagi-lagi ngeliat Teteh pada nyilet, Teh. Emangnya yang lain gak pada mandi kembang apa? Tapi kan beda, Teteh. Secara, Yos kan punya jampi-jampi. Warisan leluhur Yos, Teteh. Si Neneng lu jampiin gak? Kok dia bisa kalah sih sama gua? Dulu aja deh kalah sama Teteh. Apalagi sekarang kali, Teh, ya. Nyungsep tuh orang, Teh. Yumari, dah ada, Teteh. Liz, ini serius. Kamu mau kan gabung dengan kelompokku yang kerawang lagi? Hmm? Tuh, Teh. Baru aja selama Liz kembes, sekarang udah ada ngajak Johnny. Maksud Aika sih, join. Gimana, Liz? Iya. Lilis tahu kok, serius. Tapi lucu aja ya. Kalau dulu, Lilis yang mohon-mohon. Sekarang, Liz, udah dong jangan bercanda. Ini bukan masalah piruk saya aja, tapi menyangkut semua anggota Goyang Karawang. Kamu tega ya melihat mereka semua pada nganggur? Gini aja, Lilis mau gabung. Asal honor Lilis lebih besar dari yang kemarin. It's okay. Kena masalah? Cucu. Ember. Thank you.
lagi Yadi belum datang tuh semuanya. Apalagi ini nih, kamu juga Yos. Kamu, susah banget sih, berjaya. Awas. Udah, tutup semuanya, bentar. Ini Pak, ya Mbak. Siapa? Ini Pak, oh ya. Kasihin ke yang lain. Elis, kurang ajar amat sih kamu. Main rampas begitu aja. Sabar dikit napa? Ntar juga dapat. Lagian Sena akhirnya ngambil sendiri. Kalian banyak ngomong ya. Kalian tuh dapat uang karena Lilis. Kalian semua kan pengangguran. Karena Lilis kalian semua kebanjiran job. Pikir pakai otak. Ayo, Cong. Lu mulai ngebangkang? Hah? Lu bela mereka? Ingat, tanpa lu banyak banget yang nganti, tau gak? Bencong! Yos, Yos. Gue itu bukan hanya jadi bos lu aja. Tapi gue bisa jadi teteh lu kan selama ini? Maafin Yos ya, Teh. Kalau Yos udah ngecewain teteh. Maaf aja gak cukup. Terus? Maksud teteh apaan? Lo yakin jadi jongosnya si Lonte itu? Lo kan tahu semua orang sudah banyak membicarakan tentang negatif dia. Terutama anggota Goyang Karawang. Terus apa yang harus Ios lakuin, Teh? Gak perlu lo melakukan apa-apa. Kalau lo memang sayang sama gue, lo cari ide gimana caranya untuk menyingkirkan si Lonte itu. Karena gue optimis dan yakin kalau gue bakalan sukses dan jaya lagi. Makanya gue minta sama lo untuk menyingkirkan si Lonte itu. Lo bukan Lilis.
Lis, aku minta kamu berhenti menari jaipong striptis. Dan aku minta kamu kembali lagi sama aku. Kita rujuk. Rujuk? Ngaca dong. Kita itu sekarang udah gak selevel lagi. Mendingan abang pulang sekarang. Lilis mau istirahat. Besok mau ke Eropa. Kenapa heran? Gak pernah ke luar negeri ya? Gak pernah naik kapal terbang. Keluar negeri itu adalah cita-citaku dari dulu. Aku akan melakukan apa aja untuk itu. Sekarang kamu pulang. Aku mau istirahat. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Selendang ini ada hubungannya dengan kematian saudara kamar kamu, kan? Bangsa! Bukan kamu! Saudara kembar kamu. Saudara kembar kayak gitu. Hah? Gila aja. Kenapa dia gak terima lo dapet cowok? Udahlah, Neng. Jangan emosi. Gue sayang sama lo. Gue gak mau liat lo nangis. Gue cuma heran. Kalian kembar tapi beda. Gue memang gak pernah ketemu sama dia. Gue cuma kasihan sama lo. Aji datang buat lo. Kebahagiaan lo ada di tangan lo sendiri. Gue pengen lihat lo bahagia. Gak boleh nangis lagi. Ya, buka nih tangan Ella. Oke? Hai. Hai. Please.
Ji. Sebaiknya kita putus. Memangnya kenapa, Lis? Apa salahku? Aku gak pantas buat kamu. Bukan kamu, tapi... Siapa? Lela, kan? Dia tidak suka kita berpacaran. Dan aku akan kasih dia pengertian. Benar kan, Lela? Kamu yang membunuh Lilis! Sejak aku keluar Jawa, aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu mau tahu ceritanya? Waktu itu datang seorang bule, bikin film dokumenter tentang kesenian Jaipong. Lalu dia ajak Lilis bikin pertunjukan keliling Eropa. Satu-satunya penari yang diajak cuma Lilis. Kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku? Hah? Kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku? Kenapa cuma kamu yang keluar negeri? Kenapa bukan aku? Ini gak adil. Lah, mereka yang nentuin, bukan aku. Kenapa selalu kamu yang dapat perhatian? Selalu kamu. Kamu yang dicintai Aji, bukan aku. Kenapa kamu peduli sama omongan orang? Yang penting kita saling sayang. Kalau kamu sayang sama aku, lakukan ini buat aku. Melakukan apa, lah? Biarkan aku yang keluar negeri. Hah? Kamu jadi aku jadi kamu. Itu gak mungkin. Apa yang gak mungkin? Muka kita sama. Hah? Semua orang gak bakal tahu. Tapi nanti, pas kamu menari, semua orang bakal tahu. Maksud kamu, tarian kamu lebih bagus daripada aku. Aku jelek, begitu maksud kamu. Bukan itu maksud aku. Kamu gak pernah mau buat aku bahagia. Kamu membohong. Ah!
Bang Haji! Gue tadi bilang ke dia, kalau tik lagi bisa ini nggak, bisa kerja nggak gitu. Ini kerja jangan bisa. Bisa. Dia punya dendam, gue juga dia punya dendam, gue bisa ngilangin. Tapi dia yang punya dendam sama gue dari tadi. Sebelum sagesannya dia profesional. Sebelum syuting lu jangan mancing-mancing orang dong. Bener kan? Coba dari awal pertama syuting yang tadi bang, yang sebelum dialog aku kelar, tiba-tiba dia udah cekik aku. Mau nggak mau kan aku cekik dia karena dia kayak gitu sama aku. Ini lihat nih, ini pertama nih. Tapi kalau abang mau diterusin, ayo. Aku siap untuk profesional, aku akan kerja sama Cupe. Tapi selepas acara ini, aku ada urusan sama Cupe sendiri. Yuk. Aku gak tahu kenapa muka gue yang dicakar, bang. Aku heran kenapa. Abang bisa lihat aku disuruh mukul dia. Aku dari tadi bohong kan? Coba istirahat dulu. Yuk deh kita istirahat. Ayo. Tolong. Ayo.